Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barayaur Baha. Wilujeng Tepang Deui. Selamat ketemu lagi dengan saya di masih di tetap di channel yang sama, Kuliner Urbaha Urusan Barangakan. Hari ini sangat spesial bagi saya karena hari ini saya sedang ada di kota kelahiran saya di Garut. Saya ingin mengulas salah satu tempat kuliner yang favor lah di Garut yang mungkin udah puluhan tahun. Dan memang jarang, termasuk jarang lah di Bandung juga kita cari, yaitu gado-gado Gunung Lumbung. Mau tahu? Yuk, ikuti saya untuk menyimak, untuk mereview rasanya, apa isinya saja. Yuk, kita lihat. Assalamualaikum, Bu. Sarang Ibu Ida itu. Sarang Putrana. Oh, Sarang Putrana. Ai teh gado-gado Gunung Lumbung teh sabaraha lama, Ibu? Selami pisannya di tahun 70-an mah nya, aduh tos sokor pisan atuh da. Mohon tah kitu Baraya Urbaha, tah ieu. Gado-gado sarang ku patahu di dieu nya. Oh, mangga. Atuh nuhun Ibu. Nah, ini alhamdulillah Baraya Urbaha. Pesanan saya gado-gado Gunung Lumbung sudah ada. Kacangnya kental sekali ya. Kita akan ulas nih, ada apa aja. Yang jelas ini ada timunnya juga, ada kol, ada rebusan kol ya, ada toge, apa lagi, ada tahu, ada emping, kerupuk, ada kentang. Ya, namanya juga gado-gado ini, ada juga ada tomat, pakai tomat. Jadi seperti tadi dilihat ya, jadi harga per porsi gado-gado Gunung Lumbung ini yang sudah tersokor di Garut untuk 30-an tahun, sudah turun-temurun. Ini udah hampir sekitar 7, hampir 30 tahunan berarti, lebih ya. Ini harga per porsinya Rp19.000 per porsi. Nah, gitu warga Urbaha. Kita akan coba rasanya ya. Yuk. Nah, warga Urbaha, kita akan coba rasa dari gado-gado Gunung yang kita tersokor. Ini ciri khasnya di bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya itu kental sekali. Dan fresh. Ya, namanya gado-gado semua ada, dari kentang, irisan timun, toge, tahu, tomat, emping, ada kupatnya juga, tahu, wah pokoknya warga Urbaha yang ada maksud saya di kota Garut, yang merasa orang Garut wajib ngerasain gado-gado Gunung Lumbung, Bu Ida yang sukan ini sudah turun temurun masyarakatnya. Jelas gado-gado ini sudah sore sekali rasanya, tidak ada yang ngalahin. Jadi sekali lagi warga Urbaha, cobain lah pas kesini, orang Garut atau orang Bandung yang mau datang ke sini atau orang manapun, cobain lah gado-gado. Itu tadi ulasan tentang sekilas, ulasan tentang gado-gado Gunung Lumbung Baraya Urbaha. Sekali lagi informasi ini mudah-mudahan bermanfaat buat para pemburu kuliner khususnya. Di Garut itu ada yang favor, yaitu gado-gado Gunung Lumbung, Jalan Ciledug sebenarnya. Cari-carinya di Jalan Ciledug, di googling juga pasti ada. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat dagangnya yang jualan di sini, yang sudah sokor lah hampir puluhan tahun. Begitu juga buat para pemburu kuliner, mudah-mudahan kalian bisa merasakan nikmatnya sini gado-gado yang tersore ini. Jangan lupa
tetap di komen, di like, terutama subscribe ya, biar kita semangat, tetap semangat menginformasikan tempat-tempat makanan yang sangat-sangat enak buat kalian. Itu aja warga Urbaha, selamat ketemu lagi di tempat yang baru, tempat yang enak buat saya ulas ya. Assalamualaikum.